Marilah.
tersesat oleh musuh. Jelang lawanku menyakiti hatiku seperti tikaman maru, karena sehari-harian mereka bertanya di manalahmu. Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku? Berharap kepada Allah, aku akan bersyukur lagi kepada Allah penolongku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Engkau ya Tuhan, di bandaran
mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, melaksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Engkau ya Tuhan di bentangan langit. Bacaan dari Yeremia bab 15 ayat 16. Kudapatkan sabdamu dan kuresapkan dalam diriku, maka sabdamu menjadi kesukaan dan kegembiraan hatiku. Engkau selalu dekat padaku, Tuhan Allah segala kuasa. Bersoraklah hai orang jujur bagi Tuhan, patutlah orang saleh memuji-muji. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan, patutlah orang saleh memuji-muji. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, patutlah orang saleh memuji-muji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan, patutlah orang saleh memuji-muji. Seumur hidup, dan engkau anakku akan di
disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Dia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Penyelamat kita telah mengangkat kita menjadi raja dan imam untuk mempersembahkan kurban rohani yang berkenan kepada Allah. Sebab itu marilah kita dengan penuh syukur berkata, semoga kami tetap mengabdi Engkau, ya Tuhan. Kristus, imam abadi, Engkau telah mengaruniakan imamat suci kepada umatmu. Semoga kami mempersembahkan kurban rohani yang patut bagi Allah. Semoga kami tetap mengabdi Engkau, ya Tuhan. Limpahkanlah kami dengan hasil buah roh-Mu, yakni kesabaran, kemurahan hati, dan kelemah lembutan hati. Semoga kami tetap mengabdi Engkau, ya Tuhan. Semoga kami mencintai Engkau, supaya kami memiliki Engkau, agar kami dapat memuji Engkau dalam hidup kami. Semoga kami tetap mengabdi Engkau, ya Tuhan. Semoga kami mengusahakan yang berguna bagi saudara-saudara kami, supaya mereka lebih mudah memperoleh keselamatan. Semoga kami tetap mengabdi Engkau, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau menghantar kami kepada pagi ini. Selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, agar pada hari ini kami tidak jatuh ke dalam dosa. Bimbinglah kiranya perkataan kami dan arahkanlah pikiran serta perbuatan kami kepada keadilan dan kejujuran. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang
Thank you.